ginjal yang rusak juga semakin cepat. Usaha dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan adalah sangat penting bagi kita yang tidak memiliki skill atau pengalaman. Kali ini, PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengadakan pelatihan pijat refleksi di kantor Kecamatan Tenggilis, Surabaya. Pelatihan pijat refleksi yang diajarkan langsung oleh Dr. Koni dari Naomi kepada para warga miskin ini bertujuan guna untuk mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Memang saya ingin mengadakan pelatihan pijat refleksi ini bagi PMKS, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang salah satunya banyak penyandang masalah, ada 26, salah satunya ada wanita miskin, rawan sosial ekonomi, korban kekerasan, dan lain-lain. Mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi bagi para penyandang tadi. Karena kan punya keterampilan, jadi bisa meningkatkan ekonomi, bisa mandiri, dan lain-lain. Itu harapan kami, karena kan pijat refleksi ini yang tidak pakai bondo ya. Dalam bakti sosial yang diadakan langsung oleh PMKS ini, tentunya berharap agar para peserta yang mengikuti pelatihan pijat refleksi ini nantinya dapat bermanfaat bagi para peserta pelatihan. Sebelum pelatihan pijat refleksi ini dipraktekan, tentunya para peserta juga diberi penjelasan tentang materi dan teori cara memijat yang benar oleh Dr. Koni yang sebagai pengajar dari pelatihan pijat refleksi ini. Hari ini kita mendapat pelatihan refleksi. Kami bersyukur dari Naomi mau turun langsung ke lapangan membantu kami untuk acara refleksi. Dan acara ini sungguh bermanfaat bagi kami di Kecamatan Tenggilis. Kami mengharapkan supaya latihan-latihan ini bisa dapat berlanjut, sehingga kami mendapat ilmu yang lebih baik lagi, sehingga siapapun yang ikut hari ini bisa, mungkin besok bisa membuka usaha sendiri untuk mencari pendapatan keluarga. Terima kasih. Dalam praktek pijat refleksi ini, para peserta diajarkan mulai dari teknik cara pemijatan yang benar dan fungsi dari pijat refleksi. Tak hanya itu, selain untuk menambah ilmu, para peserta juga begitu bangga dengan adanya bakti sosial tentang pijat refleksi ini. Karena dengan mempunyai ilmu tentang pijat refleksi, tentunya para peserta nantinya bisa membuka usaha sendiri tanpa harus mengeluarkan modal. Demikian pelatihan pijat refleksi yang diajarkan langsung oleh Dr. Koni dari Naomi Surabaya yang bekerja sama dengan PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Naomi Cafe and Resto, Jalan Raya Tenggilis nomor 68, Kota Surabaya. Telepon 031 702 38723.